dan para guru besar memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Memperkuat kontribusi GM dalam respon berbagai macam program strategis akan kita lakukan bersama. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa. Kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa. Termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Kita ingin melakukan industrialisasi hilir atas kekayaan kita, agar nilai tambah ada di negara kita, agar Indonesia semakin mandiri, berdaulat, dan menjadi negara maju. Saya mengajak keluarga besar Universitas Gajah Mada untuk menjadi pelak penting bagi peningkatan martabat dan kemandirian bangsa, bagi kedaulatan negara, serta bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dirgahayu Universitas Gajah Mada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.